Ya, sekarang ini sudah pastinya kita nak berkongsi kepada penonton cerita-cerita pagi yang menarik untuk tontonan anda. Dan kali ini, kita akan bawa penonton ke cerita pagi Langkawi. Bagi anda yang memang suka dengan udang ataupun apa juga yang terlibat dengan aktiviti peternakan udang, ini kita bawakan untuk anda terus ke Langkawi bersama Muhammad Najib Mahsyur. Silakan, Najib. Baik, terima kasih rakan penyampai di studio. Selamat pagi Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cerita pagi Langkawi hari ini suka untuk saya berkongsi kepada anda ketika ini. Saya mengikuti sebuah program iaitu Majlis Perasmian dan Penyerahan Insentif Bantuan Perniagaan Lobster Air Tawar LAT dan Usahawan Geoproduct Projek Ekonomi Baru LEB Pelan Hala Tuju Ekonomi Baru at Helang. Dan ketika ini bersama-sama dengan saya ialah Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Langkawi LADA Dr. Hezri Adnan untuk berkongsi. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar Cik Najib? Alhamdulillah baik. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama kami di Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Mungkin Doktor boleh berkongsi dengan kami perancangan dan juga apa yang telah pun berlangsung pada seketika tadi. Ya, terima kasih Cik Najib. Pagi ini kita melancarkan program penyerahan lobster air tawar dan juga bantuan untuk usahawan-usahawan geoproduk di Langkawi. Program ini merupakan salah satu daripada inisiatif Helang ataupun Hala Tuju Ekonomi Langkawi yang kita lancarkan pada 31 Mei 2020 untuk menangani isu kelembapan ekonomi kesan daripada penularan wabak COVID-19 di Langkawi. Ya. Dan daripada program Helang itu kita ada lebih kurang 30 inisiatif dan salah satunya adalah peternakan lobster air tawar yang kita lancarkan hari ini dan juga penyerahan bantuan untuk usahawan-usahawan geoproduk di Langkawi. Ya. Yang untuk hari ini berapa orang penerima yang menerima inisiatif ini? Okey, untuk program peternakan lobster air tawar, kita ada 23 penerima yang terdiri daripada rakan-rakan yang kehilangan pendapatan akibat daripada penularan wabak COVID-19 di Langkawi yang bukan tourism players di Langkawi ya. Ada antara mereka itu adalah pemandu teksi, ada yang turis guide dan ada juga daripada senarai asnaf di Langkawi. Dan program ini kita sasarkan kepada mereka yang kehilangan pendapatan tapi untuk membentuk mereka menjadi usahawan-usahawan produk baru, produk baru di Langkawi. Kita sasarkan dengan pengenalan usahawan-usahawan ataupun peserta program usahawan keusahawanan ini untuk menternak lobster air tawar. Mereka ini akan mempelajari teknik-teknik menternak lobster air tawar daripada syarikat DXN Agrotech Sdn Bhd yang merupakan rakan strategik LADA dalam inisiatif-inisiatif projek integrasi pertanian dan perikanan di Langkawi. Ya. Dan kita harapkan dengan kita memberi untuk setiap peserta ini satu, seperti kita dapat lihat di sini, kolam canvas yang memuatkan 500 benih ataupun anak lobster yang berukuran 2 cm. Peserta-peserta ini akan ternak lobster ini selama lebih kurang 5 bulan untuk sampai ke saiz 7 cm. Bila 7 cm, mereka boleh jual sama ada kepada syarikat DXN ni yang punya pasaran ataupun mereka boleh jual secara langsung yang lebih kurang RM800 harga, RM80 harganya di pasaran untuk setiap kilogram. Mungkin sedikit saranan kepada mereka yang turut hilang pekerjaan dan sumber pendapatan untuk bersama-sama menyertai program seumpama ini daripada LADA. Ya. Kita harapkan pemain-pemain industri pelancongan Langkawi yang hilang pendapatan agar tidak merasa putus asa dengan situasi semasa. Kita sedang rangkakan beberapa program seperti ini juga dan kita harapkan mereka akan terus menunjukkan minat dan menunjukkan kesungguhan juga untuk menjayakan program-program yang kita rencanakan untuk pemain-pemain industri pelancongan Langkawi. Ya. Doktor, terima kasih atas perkongsian dan sudi bersama dengan kami. Jadi itu saja langsung dari Langkawi untuk cerita pagi kali ini. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Yeah.